Malaysia, home to untouched waters, rainforests and wetlands, has turned into a popular destination for plastic waste. To ruin our health. It also ruins the air, the soil and the water, and even affects the food chain. Hi, my name is Masudi Manjun. In conjunction with the anniversary celebrations of Kota Kinabalu as a city, I really hope by the end of the video presentations, all of us would come to the same conclusions that this is not us. Keep Sabah clean, let us make Sabah great with your assistance. My full name is Nur Hafiza, and I was with Rally since 2010. In Rally, I already sudah pegang 3 jawatan, which is Naib Presiden, Setiausaha, and today I was the President of Rally Sabah. Okay, my name is Octavia Dinin, and I'm the leader of Treasurer Kota Kinabalu. So Rally is one of international NGO, which is our main base in UK, but they come to Sabah or to Malaysia since 30 tahun yang lalu and start their base in Borneo. Mostly yang ikut join ini Rally adalah orang-orang muda lah, dari umur 17 tahun sehingga 24 tahun. So Rally Sabah ini sebenarnya adalah satu support group untuk Rally International sebelum ini, di mana kami akan cari belia-belia yang berminat untuk join itu ekspedisi bersama Rally selama 10 minggu ataupun 5 minggu. Dan untuk Rally Sabah juga adalah satu badan NGO yang kami terapkan adalah volunteerism spirit dalam semua belia lah, di mana kami harap semua belia ada itu semangat volunteerism lah. Dan satu lagi, kalau cakap pasal Rally Sabah, kami mulai dikenali sebagai selepas kami banyak buat project Save the Beach. Terutama first kami buat Save the Beach adalah Mamutik Island, di mana kami bekerjasama dengan itu Sabah Park. Dan satu projek kami yang paling bagi impact yang paling besar adalah projek sehari kami, yaitu yang kami masuk TV1, yaitu Sayang Keke, di mana kami pungut sampah paling kecil, yaitu puntung rokok. Puntung rokok saja kami pungut. Kami boleh dapat dalam, saya rasa ada 70 beg kah, beg plastik hitam tuh yang pelik, beg sampah tuh sepanjang Keke kami pungut. So that's why Rally Sabah sangat terkenal dengan ini benda lah yang kecil-kecil nih. And basically Treasurer is established by Roman. He's from Switzerland, and now there are 60 countries around the world that doing Treasurer activities. And in Sabah we got 11 chapter including Treasurer Borneo lah. Okay, basically, Treasurer activities is just like clean up during weekend or normal day. We can also do lah actually. But basically, in Treasurer Kota Kinabalu, we always do it in weekend because many volunteers that work in the normal days and come in the weekend. Okay, so basically, the main event that Treasurer organizes is just a cleanup and in the public place, in the beaches and many more. The bigger program that we have been organized, last year we do a World Cleanup Day together with Korean Air and Sabah Tourism Board. We got almost 1,000 something volunteers that come, and it's quite a big project for us because it's not only for us or another community that can join,
But everyone from college, from the schools, and young generation that can join that event, and they know how to save the nature. We can spread the awareness together, and along that, we know that Sabah is now going to the cleaner environment. Other than World Cleanup Day, we also give talk, and sometimes we do a workshop for doing EcoBrick. EcoBrick is basically is one of the technique that we use to manage our waste. For example, when we use single-use bottle or PET bottle just like this, if we dump or we throw it in the dustbin, it's only can be end in the landfill. But using to made this to the EcoBrick, we can use EcoBrick to do a such as a chair and many more things that we can use it. Terus kenapa kami come up ini Save the Beach? Actually macam kami alumni kan, kami ada Rally Blues, bahkan kami panggil Rally Blues. So kami mesti buat satu activity bersama-sama dengan alumni. So that's why kami thinking yang something not head call lah, benda yang tidak head call sangat untuk buat, which is orang masing-masing ada komitmen kan. So that's why kami coming up ini idea di mana kami buat itu Save the Beach. First kami buat di Mamotik Island just for fun batu sebenarnya, sambil bersoronok, sambil kami buat something, contribute something itu tempat. So tapi bila sudah buat banyak kali kan, rasa macam rugi pula kalau buat just for fun, tidak apa-apa, sekadar untuk pungut dan pergi. Begitu saja. So kami improvise kami punya idea, daripada having fun ataupun just pungut-pungut begitu saja, bagus kita bagi something yang boleh melekat ataupun yang boleh orang-orang boleh apa ba, pelajari something. That's why lah kami choose first project yang kami buat 3 hari 2 malam adalah di Pulau Gaya, di mana kami bekerja sama dengan SMK Pulau Gaya sendiri, sebab di sekolah tersebut orang ada itu satu grup klub dorang panggil pencinta alam kalau saya tidak silap. So dorang sangat berminat dengan kami punya project. Dari dorang di sana kan kami buat ceramah, kami bagi talk sama dorang pasal itu sampah. Apa itu sampah? Kami educate dulu apa itu sampah. Kami tidak suruh dorang pungut sampah. Kami cuma educate dorang apa itu sampah. Kenapa itu sampah berlaku? Di mana, dari mana datang itu sampah? Dan siapa yang buat itu sampah sebenarnya? Itu yang kami educate dorang lah. Terus, second day kami buat, kami bagi dorang tengok itu tempat yang penuh sampah. Apa perasaan dorang bila dorang nampak itu sampah? Dan bila dorang pungut sampah, sampah itu tidak pandai habis bahkan lo di Pulau Gaya kan? Jadi bila kamu datang sana kan, kamu jalan permaidani sampah saja kan? So, kita memang tidak boleh kasih pungut habis itu sampah dalam masa satu hari. Sedangkan NGO lain ataupun jabatan lain yang pernah datang sana pergi buat sampai kena bagi dana pun tidak boleh handle itu tempat, sebab itu sampah sebenarnya, sampah yang ada di laut ini dia on universal, maksudnya dia seluruh dunia. So susah mau kasih bersih itu tempat, tapi kalau kita educate dorang, kita bagi dorang something yang dorang boleh belajar, daripada itu sampah dorang boleh buat income, daripada itu sampah dorang boleh learn something. That's why saya anjurkan satu program bersama WWF Hong Kong, di mana kami buat project di Kudat dan di Pitas. Di Kudat kami buat project kami buat project yang sama, tapi dia punya tema ada youth leadership, WWF kalau saya tidak silap lah, youth leadership begitulah, di mana kami bawa orang pergi sana untuk belajar pasal culture orang kuda, orang rungus, pasal itu turtles dan juga itu sampah. Dan kami bertukar idea di mana orang ajar kami pasal sampah dibahagikan kepada beberapa jenis, yaitu mikro dan makro. Di mana sampah makro adalah satu sampah yang kita boleh lihat, mikro adalah sampah yang kita tidak boleh nampak. Tetapi perbezaan dia yang mana yang paling bahaya adalah mikro, dan sebab mikro kita tidak nampak tuh benda sebenarnya. So that's why saya coming up itu idea, di mana kami buat sekali lagi di Pulau Gaya. Kami panggil Marine Survey, which is saya bagi orang satu kawasan, tapi Pulau Gaya ini dia tidak pantai bah. Untuk buat Marine Survey kita kena cari pantai sebenarnya.
dan baru kita tahu itu tempat di mana itu tempat bersih atau tidak. Itu merinsube kami panggil, selain merinsube kami panggil untuk collecting data, di mana kita kumpul itu data. Macam contoh kita sudah pilih ini pantai, kita buat itu merinsube, di mana kita bersihkan dulu pungut sampah makro, baru kita cari itu sampah mikro. Sampah mikro kita guna itu filter, kamu tahu kan itu filter kan, yang filter besi itu kami guna filter besi, kasih filter itu pasir apa sampah apa plastik mikro yang ada di dalam, baru ajar dorang apa jenis-jenis itu sampah. Yang ini untuk sebenarnya kenapa saya berminat untuk ajar ini sama orang-orang kita yang masa kami buat Save the Beach kali ketiga kalau saya silap di Pulau Gaya, saya ajar dorang pasal itu mikro dan makro plastik, saya bagi dorang tempat. Saya disebabkan pungut sampah ini membosankan bahasa benar. Oh pungut pasal gitu saja. So that's why ini marine survey dia seronok, sebab kau bukan saja pungut sampah tapi kau belajar juga. Di macam contoh plastik botol dia ada pecahan-pecahan dia. Tutup dia lain lagi jenis, dia punya brand lain jenis lagi, dia punya botol itu pun lain jenis. So di sana dorang boleh sambil dorang pungut sampah sambil dorang belajar, dan dorang juga tahu apa itu sampah dan apa fungsi-fungsi dia. Di mana mana sampah yang boleh kau kitar semula, mana sampah yang kau tidak boleh kitar semula. Dorang boleh belajar dari sanalah. Itu kami panggil collecting data lah. Kami ajar dorang cara-cara collect itu, apa bagi dorang satu buku manual dan satu soalan. Itu masa di Step the Beat. It's not the main idea from Cheshire actually. It's from, if I'm not mistaken, it's handled from Western. It's from Western country. But S. Roman, the co-founder of Cheshire, he tell us to join this Walking Up the event and organized by Cheshire itself lah. Then first Walking Up that I was joined is back in 2017, where we managed to collect about 5 tons of trash around KK only in one day. How we choose the place, not that hard actually. We go to the beach and then sometimes in the public area, because we go to the place because we want to show people that we not only talking about stop using plastic, let's go clean and let's go green. It's not about that, but we show them that not only just by talking or something, but we take the action together along with it. So by the end of the day, not about how we gonna talk, not about how we gonna clean, but how we do it continually, berterusan, every week. And sometimes I do it myself twice a week, just because I really want to show them that I really mean to clean our environment, to overcome all the plastic waste, plastic pollutions in Sabah area, and especially in KK lah, because KK is one of the main tarikan untuk tourism kan, di dari semua negara. So it's more easier to show them that we also take action untuk kasih bersih KK dan mana-mana tempat yang kotor lah actually. Okay, basically dia depend on the area. Dia boleh jadi di island, dia boleh jadi di beach. Kadang-kadang kan sampah ini juga dia boleh dibawa daripada another country, bah contohnya macam dari UK, dari Australia, dari USA, dari Singapura, dari China, sebab dia bergantung kepada arus pergerakan laut itu sendiri. Sebab karena kami buat clean up, kami buat research sampah dengan UMSR itu, kami tengok tuh yang sampah tuh, ada yang sampah dari UK, ada yang sampah dari USA datang di sini Sabah, dan dia bukan sebab dia kena buang oleh orang tuh di Sabah, tapi actually itu sampah tuh kena bawa daripada tempat lain kan. Lautan di dunia ini kan bersambung-sambung kan, dari Pasifik, Indian Ocean, Atlantik, teman-teman. Dia akan ikut tuh arus yang pergerakan arus laut tuh, dia akan sampai di satu tempat, dan kadang-kadang dia akan memang akan hanyut balik lah kalau yang di dalam air. Tapi kalau yang sampai terdampar di pantai ataupun di mana-mana di laut tuh, dia akan tersangkut dan di sana lah dia akan dijumpai. Jadi kalau kita melihat lah pada statistik sampah yang ada di Sabah lah actually, kalau di Sabah, kalau saya dari pengalaman yang saya buat lah, from my experience, paling banyak sampah yang saya jumpa is di
pantai-pantai lah, terutamanya macam pantai-pantai yang ramai pengunjung, banyak visitor kan. Bila dong lepak-lepak di sana, after using the plastic, terus dong kasih tinggal di sana semua. Saya pernah join satu Ocean Day di Kudat tahun 2018 bulan Oktober kalau tidak silap. Kami dari Trash Hero, dari WWF, join semua NGO lah, NGO-NGO yang ada di Sabah ataupun di seluruh dunia join itu benda. Di mana kami pungut sampah, ada satu kameramen, dia kolek semua itu botol ikut negara. Dia susun itu botol ikut negara. Dan mostly negara, tidak negara yang terkecuali. Bayangkan dari botol daripada Thailand, daripada Amerika, daripada UK, daripada Portugal pun ada. Jadi itu sampah kita tidak boleh salahkan siapa lah yang sampah di dekat laut ni. Kalau kamu salahkan community, memang tidak boleh lah, sebab bukan 100% orang punya kesalahan, sebab ini sampah ini daripada ini laut ini menghubungi semua benua. Jadi itu sampah dari seluruh dunia itu. So di situlah tuh baru orang semua tahu yang ini sampah sebenarnya datang daripada luar juga. So kalau kamu pergi hutan, memang kamu akan nampak sampah. Kamu pergi sungai-sungai, di mana-mana sungai pun memang kamu akan sampah. Tapi yang buang itu adalah orang, manusia yang buang. Cuma yang di tepi pantai itu dia adalah sampah daripada seluruh dunia. Kalau kita lihat daripada segi community, semua community lah di KK. Sampah ini semuanya dia kasih kacau, dia salah satu ialah dia bagi penyakit. As we know, plastic pollution can cause cancer. Sebab kalau kita contohnya kan, plastik yang termasuk di laut ini dia akan hancur lah, dia tidak akan hancur sepenuhnya, cuma dia akan hancur jadi mikroplastik. And then bila tuh mikroplastik dimakan oleh ikan, and then kita makan ikan yang kita tangkap dari laut di KK kawasan mana-mana di Sabah kan, we consume the fish that containing dia ada mikroplastik itu semua. Jadi bila masuk dalam badan kita nggak akan di effect, dia tidak lagi melihat kepada di mana kawasan orang di kampung. Contohnya kita, we live in the village yang far from KK ataupun laut gitu kan. Bila kita turun di pasar, kita beli ikan, tapi ikan tuh sudah contaminated with mikroplastik. So begitulah dia punya, macam mana dia boleh efek dengan community kita sendiri. Okay, my message to public and everyone lah yang boleh, yang sudah tahu ataupun sudah aware pasal plastic pollution around the world. Okay, try to reduce the usage of plastic, single use plastic, especially single use plastic bag, PET bottles, and stop littering lah, because we have kita ada satu generasi yang baru untuk duduk di dalam sekitar kita. Kita bukan kita saja yang akan stay. Kalau contohnya kita kasih kotor, kita pun kita dicemar dalam alam sekitar kita. And then kita punya generasi akan datang, anak-anak kita ataupun siapa-siapa yang berkaitan dengan kita, derang yang akan rasa ini alam sekitar bah. Cuma alam sekitar yang kita ada sekarang nih, kita pinjam daripada future generation bah actually. Sebab apa yang kita duduk nih, kita tidak akan stay selamanya. Kita akan pergi dan generasi yang baru akan datang. Jadi sanggupkah kita melihat generasi yang akan datang tuh stay dengan sampah-sampah, ataupun stay dengan pollution, ataupun stay dengan semua yang kita telah lepaskan di alam sekitar sebelum, yang semasa kita masih lagi mampu untuk elak sebenarnya. And then selain dari itu, kalau boleh, kadang-kadang nampak sampah di alam sekitar gitu kan, macam kadang-kadang di jalan raya ada plastik gitu, tolong pungut. Sebab it's not that hard untuk mau ambil plastik tuh dan buang di tong sampah. Bukan sampah kita, macam orang buat challenge tuh kan, this is not my trash but this is my planet, dia bilang. Tolong untuk kalau generasi muda nih, tolonglah ambil berat pasal alam sekitar. Selain daripada kita macam berhabis untuk dapat education tinggi, jangan lupa pasal alam sekitar. Sebab di alam sekitar nih lah kita tinggal, macam mana kita mau dapat hidup yang sehat. Sebab alam sekitar kalau kotor, kita pun macam mana kita mau dapat satu kesehatan yang baik kan. Contohnya sampah ataupun pencemaran virus, and then
macam-macam lah yang boleh effect kita punya health. I don't think that I deserve to give the advice, but I may suggest one or two thing about how to reduce this plastic pollution. Maybe we can teach them how to do the eco break, and also produce some crop from the plastic, or also create something from plastic. My last word is, we cannot change the habit, but at least we can reduce the plastic waste. Thank you very much.